Halo member semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder. Nah, kali ini kita balik lagi dengan project yang seru dan unik nih gitu. Jadi, beberapa bulan yang lalu kita dapat kontak dari Parjo gitu. Jadi, telepon ke kita. Kita mau adain sayembara desain nih untuk motor-motor yang akan mereka pajang di IMOS nanti tanggal 2 sampai tanggal 6 November gitu. Jadi dari berbagai macam desain yang udah dikirim gitu, memang keren-keren semua sih, builder-builder kita keren-keren semua. Akhirnya terpilihlah 3 builder yang mengerjakan motor itu. Kita kebagian nih Fazio waktu itu. Jadi kita kebagian Yamaha Fazio dan akhirnya okay lah, akhirnya kita dikirimin motor Yamaha Fazio langsung dari Yamaha nih. Kalau kalian lihat waktu itu kita udah sempat storyin juga kedatangannya. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita mikir kita konsep apa ya yang asik kayaknya untuk motor ini dan kira-kira yang unik, dan Fazio ini sangat lekat dengan body Vespa ya kalau kita lihat. Jadi kita pengen mengeluarkan bahwa Fazio itu ya Fazio bukan Vespa gitu. Jadi kita pengen tetap mengusung si Fazio ini supaya tetap kelihatan bahwa ini adalah motor Yamaha Fazio. Akhirnya terpilihlah konsep yang ini nih gitu. Nah, konsep yang ini adalah konsep, kita berpikirnya adalah konsep Kingsman gitu. Jadi kita terinspirasi dari film Agent Kingsman yang mungkin kalian pernah tahu lah ya, filmnya kayak gini nih. Mungkin kalian pernah nonton, dan itu dia agent gitu, dia pakai suit eksekutif, kelasnya kelihatan apa ya, kelihatan berkelas gitu loh. Jadi saya pengen bikin motor Fazio ini lebih kelihatan berkelas dan juga kelihatan eksklusif gitu. Dan juga peruntukannya untuk apa? Jadi untuk eksekutif-eksekutif muda yang berangkat ke kantor, tetap keren walaupun naik kendaraan motor nih. Nggak perlu naik mobil, naik motor udah cukup keren banget gitu. Nah, kalian penasaran nggak kira-kira konsep apa sih yang kita masukkan ke dalam Fazio ini? Ikutin terus video kita dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder. Dan yang terpenting jangan lupa follow Instagram kita Rainbow Moto Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Penasaran kayak gimana Fazio-nya? Ikutin terus video kita. Nah, ini dia motor Yamaha Fazio yang sudah kita custom konsepnya Kingsman nih. Kita ambil konsep Kingsman yang luxury. Jadi kita kasih aksen-aksen rose gold di semua bagian di motor ini nih. Menurut kalian gimana hasilnya gitu? Pasti kalian pengen banget beli Fazio dan pengen di custom kayak gini. Nanti kalian bisa konsultasi ke kita juga. Mungkin kayaknya kita lebih seru kalau kita bahas satu-satu ya, dari depan dulu kali ya. Dari kaki-kaki depan kita akan bahas apa aja sih yang terpasang di Fazio yang sudah dirubah jadi konsep Kingsman ini. Oke, yuk let's go. Kita mulai review dari kaki-kaki depan nih. Jadi untuk bannya sendiri kita pakai punyanya Dunlop ini yang 110/70 ring 12. Velgnya kita pakai aftermarket merek VND ring 12 dan kita chrome rose gold nih. Jadi kelihatan lebih mewah semuanya ya. Kemudian untuk shocknya kita ini pakai original, kita chrome rose gold. Dan juga kalau kita naik ke atas sedikit untuk plat nomornya, tempat plat nomornya kita sudah pakai frameless plate. Ini udah enak ya, jadi tinggal tempel aja. Kemudian kita tambahkan garnish juga nih di bagian depannya, di bagian dasi depannya. Kemudian dari sennya kita kasih aksen yang berbeda supaya tidak monoton. Jadi untuk tengahnya kita kasih warna gold. Kemudian untuk sennya, garnishnya kita kasih warna silver supaya ada variasinya. Kemudian kita lanjut naik ke bagian kaki-kaki belakang. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang nih. Untuk kaki-kaki belakang ini sama, kita pakai VND ring 12 peleknya, kemudian bannya pakai Dunlop ukuran 110/70. Nah, yang kalau kalian lihat perbedaannya ada di sini, di bagian CVT kita chrome rose gold semuanya, kemudian di bagian kaki-kakinya juga sampai dengan untuk remnya juga, kemudian standar tengahnya juga kita kasih chrome rose gold nih. Nah, untuk membedakan dengan yang lain, untuk bagian sininya kita kasih aksen seperti untuk bracket ya, ini bisa buat bawa tas maupun bawa barang-barang yang lain gitu. Kemudian untuk shock breaker sendiri kita tetap pertahankan originalnya dari Yamaha Fazio nih. Sekarang yang agak unik kita lihat bagian atas ya. Yeah. Nah, untuk bagian atas sendiri ini kita rubah. Kalau tadinya Yamaha Fazio ini double seat, sekarang kita bikin single seat, dan di belakangnya kita kasih rack bracket ya. Ini bisa buat bawa barang-barang juga, dan kita pertahankan juga behel belakangnya supaya buat pegangan lebih enak ya. Jadi ini juga buat nanti ngikat-ngikat barangnya juga lebih enak gitu. Dan yang terunik adalah ini joknya kita sudah pakai juga, punyanya MBTech, ini pakaian tipe Carrera ya. Nah, buat kalian yang perlu tahu, di sini kita kasihkan aksen supaya kelihatan seperti Kingsman Agent itu kan, dia pakai payung yang warna hitam ya. Jadi di bagian sini, di bagian samping kanan ini kita kasih bracket buat payung gitu. Jadi kalau kehujanan bisa ambil payungnya buat jalan nih, misalkan kalian lagi parkir di mana terus mau jalan kemana, ada tersedia payungnya nih. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ini kita
kasih karpet ya, kita kasih karpet dengan bahan kulit dari MB Tech. Terus juga kita simulasikan kita pakai tas, jadi kan orang-orang kerja rata-rata pasti bawa tas ya. Jadi dengan Yamaha Fazio ini kalian bisa bawa tas di sini dengan tetap keren gitu. Gitu. Kemudian kita lihat bagian kokpitnya ya. Nah di bagian kokpitnya sendiri kita nggak terlalu banyak memberikan perubahan. Cuma kita tambahkan visor di depan. Ini kita pakai yang tipe smoke ya, jadi bukan putih. Jadi tipe smoke, dan juga untuk bracket-bracketnya kita sudah chrome rose gold semua. Jadi kelihatan lebih mewah, simple tapi mewah dan elegan. Itulah tema yang kita. Kemudian untuk handle-handle remnya sama, kita chrome rose gold juga semua. Jadi ini temanya kita bilang ini luxury ya, temanya luxury. Gitu. Kemudian untuk spionnya kita pakai punya Rizuma yang model bullet ini. Gitu. Nah, yang terunik lagi di bagian headlamp depan kita kasih topi nih. Gitu. Jadi kita kasih topi warna gold supaya kelihatan lebih mewah lagi untuk si motor ini. Kemudian untuk cat, ya kalau kita agent seperti di Kingsman, otomatis warna hitam Dove ini sangat cocok banget. Dan kalian yang punya Yamaha Fazio atau akan beli Yamaha Fazio, kalian nggak perlu ngecat ulang karena memang Yamaha Fazio ada varian yang warna hitam Dove seperti ini. Gitu. Jadi gimana menurut kalian nih dari bagian depan, tengah dan belakangnya? Jadi motor ini memang kita custom dengan konsep luxury, temanya Kingsman gitu. Temanya adalah agent rahasia lah. Jadi motornya keren, elegan. Dan cocok buat kalian, buat eksekutif-eksekutif muda yang malas bermacet-macetan di Jakarta, silakan naik motor ini. Dengan konsep seperti ini, pasti kalian akan tetap keren, oke? Okay? Jangan lupa nanti datang ya di acara IMOS tanggal 2-6 November 2022 di JCC. Semoga kalian beruntung, kalian bisa dapetin motor ini secara free, oke? Okay? Oke, sudah cukup sekian, saya Adega pamit. See you remember semua.